Ini yang katanya pembangunan jalan blok Bangkir ya, yang katanya kurang dari 15 cm. Ada media yang memberitakan. Coba kita langsung tanya ke Pak Kuwunya langsung. Nah, ini kebetulan ada Pak Kuwunya. Selamat sore Pak Kuwu. Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Salam. Ini pengen nanya masalah berita online tuh. Ya Mas. Jadi kemarin kan gini Mas, ada 3 orang wartawan Mas. Kebetulan dia saya sedang istirahat Mas, dia datang ke sana, saya nggak sempat temui. Nah dia moto-moto di apa pengecoran jalan desa blok desa Trukagung samping balai desa Mas. Diukur itu gundukan-gundukan tanah yang belum selesai Mas, karena kita pengecoran kan dari depan dulu. Nah wartawan ini motonya itu apa ngukurnya yang belum dibikin, belum dicor. Nah kata wartawan katanya cuma 6 cm. Nah silakan saja dicek secara apa kita profesionalnya ternyata ini ukurannya memang kita ini dana DD tahap 2 ini ini 106 meter panjangnya, kemudian lebarnya 3,5 meter, ketebalan 15 cm Mas. Silakan dicek teman-teman yang lain kenyataan di lapangan apakah memang hoax apa yang dikatakan wartawan yang itu 6 cm atau memang di lapangan ini 15 atau lebih gitu Mas. Okay. Kita wajib untuk menerangkan karena saya sudah di hoax Mas. Saya tidak terima. Kemudian saya akan menuntut juga karena dia sudah memfitnah saya di dalam media sosial. Itu saja Mas. Terima kasih Mas. Oke Pak, kita pengen lihat aja Pak ya yang pengecorannya itu. Iya Mas. Terus kita sejengkal ada ya 15 cm sejengkal tuh ya. Silakan ada, Mas di ini Mas, diukur aja Mas. Kita diukur aja Mas. Ayo nih sama Pak lurahnya nih. Nah, kalau sejengkal enggak ada, sejengkal tangan itu 20 biasanya. Oh, betul. Iya. Itu satu jengkal ya. Iya. Sekitar 20 cm mungkin ya. Kalau tangan 20 cm. Sama tangan. Agar 11. Terus yang ini kebetulan yang belum diuruk gitu ya, belum diuruk ini juga sekitar coba Pak lurahnya. Nah, ini sekitar 15 cm. Iya, betul. Oke, yang kemarin beredar soal berita online tentang jalan blok Bangkir itu pengecoran katanya kurang dari 15 cm. Ini setelah kita lihat dengan Pak Kuwunya dan Pak Lurah juga, ternyata ya lebih ya, ya Pak Lurah ya sekitarnya. Lebih itu 100 jadi 110 panjangnya. Ya udah, terima kasih Pak Lurah dan ya, Pak Kuwu ya. Terima kasih. Pembelajaran kepada teman-teman wartawan. Iya, betul. Kita jangan mengekspos asal-asalan karena nama baik seseorang itu tercemar. Sekali lagi, Pak. Tolong teman-teman wartawan jangan sekali-kali mencemarkan nama baik orang lain gitu aja Mas. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak.